Romeni memulai karirnya bersama DVOL Junior. Lalu, memutuskan untuk merapat ke NEC Junior sampai dengan U17 dan U19. Hingga pada akhirnya promosi ke tim senior pada 2018. Selain itu, setelah berkarir bersama NEC Nijmegen, Romeni memutuskan untuk bermain dengan Willem II selama satu musim dari tahun 2020 sampai tahun 2021 dengan status pinjaman. Kembali dari masa peminjaman, Romeni memutuskan untuk bermain bersama NEC Nijmegen selama satu musim. Setelah itu, Romeni memutuskan untuk merapat ke FC Emmen selama satu musim sejak tahun 2022 sampai tahun 2023. Dan terkini bermain untuk FC Utrecht sejak tanggal 1 Juli tahun 2023 sampai hingga saat ini. Seperti diketahui, sosok Romeni dapat dimainkan di dua posisi berbeda, yakni penyerang tengah dan gelandang serang. Multifungsinya Romeni berpotensi bakal membuat Shin Tae-yong akan melepaskan satu di antara bomber langganannya di Timnas Indonesia. Potensi bomber yang akan dilepas Shin Tae-yong jika Romeni dimasukkan ke kedalaman skuad mengarah kepada Hoki Caraka. Tak menutup kemungkinan Hoki Caraka lebih diperuntukkan untuk mengisi pos penyerang Timnas U20 atau U23 Indonesia. Romeni juga tercatat memiliki kiprah bersama Timnas Belanda sejak U15 sampai dengan U20. Bahkan, ia pernah dilatih oleh kiper legendaris Timnas Belanda, Maarten Stekelenburg, dengan sukses catatkan 1 gol dari 5 pertandingan. Selain itu, pemain kelahiran Nijmegen, Belanda itu tercatat telah membukukan 9 caps bersama Timnas Belanda di kelompok usia. Romeni melakoni debutnya untuk Timnas Belanda pada usia 14 tahun 4 bulan dan 24 hari. Dengan rincian berikut ini, 1. Timnas U15 Belanda, 1 caps. 2. Timnas U18 Belanda, 1 caps. 3. Timnas U19 Belanda, 5 caps dan 1 gol. 4. Timnas U20 Belanda, 2 caps. Rekam jejak karir. 1. DVOL Youth, 2011. 2. EC Youth, tahun 2011 sampai tahun 2013. 3. NEC U17, tahun 2013 sampai tahun 2017. 4. NEC U19, tahun 2017 sampai tahun 2018. 5. NEC Nijmegen, tahun 2018 sampai tahun 2020. 6. Willem II, tahun 2020 sampai tahun 2021. 7. NEC Nijmegen, tahun 2021 sampai tahun 2022. 8. FC Emmen, tahun 2022 sampai tahun 2023. 9. FC Utrecht, 2023 hingga saat ini. Profil Romeni, dikutip dari Transfermarkt, berikut profil dari Romeni. Nama lengkap, Ole Terhar Romeni. Tanggal lahir, tanggal 20 Juni tahun 2000. Tempat kelahiran, Nijmegen, Belanda. Usia, 23 tahun. Tinggi, 1,85 meter. Kewarganegaraan, Belanda. Posisi, penyerang tengah, center forward. Kaki dominan, kanan, right. Klub saat ini, FC Utrecht. Bergabung, tanggal 1 Juli tahun 2023. Kontrak berakhir, tanggal 30 Juni tahun 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.